Banyaknya pemain timnas yang dipanggil dan belum hadir untuk pemusatan latihan jelang lawan Palestina di Surabaya membuat manajer timnas meradang. Dari 26 pemain yang dipanggil, hanya 8 pemain saja yang sudah hadir dan mengikuti latihan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, prihatin dengan banyaknya pemain timnas yang belum hadir untuk mengikuti pemusatan latihan di Surabaya. Timnas senior ini dipersiapkan untuk menghadapi Palestina dalam laga FIFA Matchday pada tanggal 14 Juni 2023. Dari 26 pemain yang dipanggil, hanya 8 pemain yang ikut latihan di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa siang. Ke-8 pemain tersebut adalah Sakhrul Krishna, Andi Setio, Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, Fakhrudin Arianto, serta pemain naturalisasi Sandy Walsh dari Jenner, Rafael Strah. Berbagai alasan para pemain yang belum hadir dalam pemusatan latihan di kota Surabaya, manajer timnas menghimbau agar pemain secepatnya bergabung, karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi kita bisa lihat sendiri nih yang hadir sampai saat ini baru 8. Ini prihatin saya, jujurnya saya prihatin. Saya ditunjuk oleh ketua umum dan teman-teman exco untuk boleh dibilang ngawasi dan menjalankan tugas ini di lapangan. Tetapi kalau kondisi seperti ini kan menyulitkan terutama tim pelatih. Untuk Shin Tae-yong, pelatih timnas sendiri akan secepatnya bergabung dengan tim Merah Putih. Diharapkan para pemain secepatnya bergabung dalam pemusatan latihan untuk membangun chemistry antar pemain.